Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Wanita Hari Ini. Tiada yang dapat ku katakan, terlalu kejap kau di mata. Sungguh aku tak rela berjauhan darimu. Sampai bilakah harus aku menantimu? Tak bisa ku jelaskan apa ada dalam hatiku. Ku yakin kau bisa merasakan cinta ini. Tak bisa ku lupakan semua kisah tentang dirimu. Masihkah ada lagi ruang yang terukir kisah cinta abadi? Yang dapat ku katakan, cinta yang penuh perasaan. Sungguh aku tak rela berjauhan darimu. Sampai bilakah harus aku menantimu? Tak bisa ku jelaskan apa ada dalam hatiku. Ku yakin kau bisa merasakan cinta ini. Tak bisa ku lupakan semua kisah tentang dirimu. Masihkah ada lagi ruangnya terukir kisah cinta abadi? Abadi, pembuka tiara siaran Wanita Hari Ini pada hari ini 8 September 2022. Mm-hmm. Persembahan daripada Avenue Band. Kisah cerita abadi ini juga akan terus kami abadikan bersama dengan anda, penonton-penonton Wanita Hari Ini. Jadi terus bersama saya, Segita dan juga Fiza Sabjahan sepanjang satu jam ini. Dan apa khabar penonton-penonton WHR? Baik. Walaupun hari ini, apa khabar Fiza? Baik. Walaupun hari ini hari Khamis, pastinya kami berharap anda semua dalam keadaan yang sehat dan masih lagi dalam tenaga dan momentum yang anda bawa dari hari Isnin. Maklumlah cuti sekolah untuk adik-adik ni. Mm-hmm. Tapi kalau kita cakap tentang kesihatan, momentum yang bertenaga dan sebagainya, semalam telah pun diumumkan satu lagi SOP terkini berkenaan pemakaian pelitup muka. Dan ini menimbulkan pelbagai reaksi juga dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kalau bolehkah, suka kami kongsikan kepada anda penonton yang mana pemakaian pelitup muka hari ini menjadi pilihan. Di mana ada di lokasi-lokasi tertentu. Contohnya seperti kalau anda berada di premis-premis kesihatan, contoh seperti di klinik kesihatan, hospital dan sebagainya, anda wajib, masih wajib untuk memakai pelitup muka. Dan saya pasti Fiza, melalui pengumuman itu, macam Fiza katakanlah, pelbagai reaksi, tetapi masih lagi digalakkan sesiapa yang ingin memakai pelitup muka, pelitup mata pun boleh, pelitup muka anda boleh terus memakainya. Jadi Fiza Sabjahan memilih untuk pakai? Saya rasa saya comel pakai pelitup muka, jadi saya akan pakai pelitup muka. Bukan sebab itu, tapi sebenarnya sebab di rumah saya ada ramai individu-individu yang berisiko tinggi. Jadi saya memilih untuk memakai pelitup muka. Tapi
Tapi nak ingatkan juga diri kami dan juga anda, antara tiga tempat yang masih wajib untuk memakai pelitup muka di premis-premis kesihatan, di dalam kenderaan awam dan bagi mereka yang didapati positif COVID-19. Betul, betul. Kalau ada batuk-batuk ke sesama, pakailah pelitup muka. Itu. Baik, kita nak terus bersama dengan One Avenue Band. Hai, apa khabar? Sedap betul suara tu. Okey, baik. Mungkin boleh mula dengan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan anda. Kita ada gitaris. Ini Syah. Okey, hai Syah. Kita ada Apit sebagai bassist. Hai Apit. Kita ada Kimi sebagai kita main drama. Hai Kimi. Saya Rehan sebagai vokalis. Okey. Baik, baik, baik. Tadi kami dah dengarkan lagu anda. Tapi nak tahu mengenai lagu ini. Adakah ini lagu pertama One Avenue Band yang ditulis oleh orang lain dan juga komposernya juga orang lain? Ya, betul. Jadi terus kongsikan. Betul, sebab kita pun dah keluarkan lebih daripada tiga lagu. Yang semua yang dicipta oleh saya sendiri. Tapi yang kali ini, Kisah Cinta Abadi, kita nak dapat yang orang kata apa? Air tangan orang luar lah. Jadi alhamdulillah lagu ni pun diterima seperti lagu pertama juga. Kisah antara kita. Kata ni macam ada vibe-vibe sama lah. Okay. Jadi alhamdulillah. Okay. Kalau cakap tentang kisah antara kita, lagu tu yang meletup-meletup. Meletup-letup. Satu ketika dua. Banyak nota syasyu lagi. Jadi adakah anda merasakan bahawa pertaruhan kali ini juga insyaAllah boleh menjadi meletup macamlah lagu yang pertama tu? Kita tak nak orang kata apa, terlampau tinggi sangat nak expectation. expectation sangat. Apa ni lagu ni boleh pergi seperti kisah antara kita. Okay. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, siapa yang tak nak kan? Lagu-lagu kita sendiri kita nyanyi naik kan? Jadi insyaAllah walau macam mana pun, lagu ni pun dah hadir di hati peminat-peminat semua. Dan saya rasa memang anda dah memikat hati-hati peminat. Sebab lagu ni baru sebulan keluar di YouTube. Tapi komen-komen di YouTube memang luar biasa. Saya suka satu komen ni yang ditujukan kepada dramanya. Drum tak boleh ke banyak lagi attack? Padu. Bangga as a buster. Hebatlah Kimi. Tepuk sikit Kimi. Ada tak tengok kat komen-komen tu nama Sugita Chandran? Kalau ada ni lah namanya. Kalau kita bercakap tentang perkembangan kumpulan One Avenue Band ni kan, ada banyak rentetan perjalanannya. Bermula sebagai buskers dan hari ini dah pun terkenal di seluruh Malaysia. Kalau kita cakap tentang pencapaian, perancangan mesti ada macam-macam kan? Apa perancangan kumpulan One Avenue Band sebenarnya? Sebenarnya kami bukanlah nak apa ni, target lebih besar. Tapi kita nak berkarya benda berfaedah. Ya, orang kena One Avenue Band ni dengan satu benda karya yang kita keluarkan berfaedah lah untuk orang. Dan kami sebenarnya hati-hati muzik. Jadi kita tak nak lebih sangat. Mungkin kalau ada lebih, mungkin ada dapat anugerah ke. Itu insyaAllah. Itu mestilah. Tapi apa yang penting, kita dapat jalankan kita punya karya ni dengan tempat yang betul lah. Okey, okay, Kicok. Satu soalan cukup cemas. Kita nak tanya, lagu ni ada kena-mengena dengan siapa ke dalam cerita ni? Cuba cerita kat kita. Soalan sama macam kisah antara kita. Ada kena-mengena, tapi tak ada. Lagu ni tak ada. Farham bukan nama sebenar ke? Bukan Kimi bukan nama sebenar ke apa? Kisah ni bukan Bukan, tak ada. Baik, teruskan usaha anda. Sebab anda, kalau kita lihat graf anda daripada seorang basket, sehingga mempunyai lagu ataupun single-single anda yang tersendiri. Jadi selamat maju jaya daripada kami di WHI. Dan ada lagu baru yang akan keluar tahun ini? InsyaAllah. Tengok dulu perjalanan lagu ini yang baru ni. Dan Instagramnya apa kalau mereka nak mengikuti perkembangan anda? Korang boleh follow kita punya Instagram, iaitu One Avenue Band Official. Dan di seluruh semua sekali, semuanya One Avenue Band. Senang dia. Nak saya YouTube ke apa, One Avenue Band. TikTok ada? TikTok pun sama, One Avenue Band. Semualah. Platform media sosial One Avenue Band. Kalau nak ikuti perkembangan semasa, nak tengok, nak berkenalan dengan mereka dan sebagainya, nak tanya khabar, nak bagi star ke like ke, boleh follow media sosial mereka. Baik, selamat maju jaya. InsyaAllah. Kami doakan semoga terus berjaya dan semoga impian untuk mendapat anugerah satu hari nanti berjaya dicapai. Baik, kita ke topik kita pada hari ini, Fiza. Hari Khamis hari ini, satu topik yang sensitif namun harus dibincangkan, iaitu apa kanak-kanak pendam. Ini berkaitan dengan mungkin anda semua tahu yang baru-baru ini tular di mana seorang gadis remaja telah membuka ataupun berkongsi kisah di mana ayahnya sendiri telah menjadi individu yang menjadi menyumbang kepada gangguan seksual kanak-kanak tersebut. Saya kira, Sugi, ini bukan perkara yang baru. Malahan kita juga seringkali membawa ataupun membincangkan tentang topik ini, satu isu yang tabu. Tetapi harus dikongsikan. Ini juga mungkin berlaku banyak dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Anda mungkin pernah melaluinya ataupun anda mungkin pernah berhadapan dengan individu-individu yang pernah melalui
melalui perkara sebegini. Kalau anda mungkin ada sebarang komen, pertanyaan, persoalan ataupun apa saja pandangan anda mengenai topik kita pada hari ini, seperti biasa kongsikan di media sosial Wanita Hari Ini. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan panel-panel kita untuk membincangkan topik ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Kanak-kanak diibaratkan umpama kain putih. Ibu bapalah yang perlu mencorakkannya. Ibu bapa juga seharusnya membuatkan anak berasa selamat dan dilindungi. Namun sejak kebelakangan ini, kita sering dipaparkan dengan berita mengenai kes penderaan kanak-kanak, antaranya penderaan dari segi fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Menurut rekod yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di seluruh negara, bermula Januari hingga Jun tahun ini, sebanyak 1,055 kes penderaan kanak-kanak telah dilaporkan, iaitu 578 kes membabitkan penderaan fizikal, 417 kes penderaan seksual dan 60 kes adalah penderaan emosi. Selain itu, statistik pihak polis diraja Malaysia PDRM juga melaporkan sebanyak 1,348 kes kesalahan seksual kanak-kanak yang telah direkodkan dalam tempoh yang sama, termasuk kes rogol berkumpulan, sumbang mahram, seks luar tabii serta cabul. Baru-baru ini juga tular mengenai pendedahan seorang pelakon remaja yang didakwa menjadi mangsa gangguan seksual dan penderaan bapanya sendiri sejak berumur 5 tahun lagi. Beberapa bulan yang lepas juga tular mengenai tindakan kejam pasangan suami isteri yang mencederakan anak angkat mereka yang berusia 4 tahun dengan menggunakan kayu penyapu. Lebih menyedihkan, isu penderaan kanak-kanak ini mempunyai kesan yang amat besar kepada mangsa penderaan, antaranya yang boleh menyebabkan mangsa mengalami kemurungan, tekanan dan trauma yang berpanjangan. Namun persoalannya, apakah langkah-langkah bagi mengatasi masalah penderaan ini berlaku dan antara cara yang terbaik bagi memastikan kanak-kanak sentiasa berada dalam keadaan yang selamat? Itu dia tadi laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita Ain pada hari ini, kronologi tentang apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, khususnya laporan yang telah pun disediakan itu berkongsikan tentang kronologi kes penderaan seksual dan pelbagai lagi jenis kes penderaan yang berlaku sepanjang tahun ini. Betul. Dan hari ini sebenarnya kita nak kongsikan seperti yang telah pun diwawarkan dari awal tadi, antara perkara yang tular baru-baru ini dan mungkin ia juga terjadi banyak dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Betul. Kita nak kongsikan segi topik hari ini bersama dengan dua orang panelis kita yang telah pun bersama dengan kita di studio pada hari ini. Kita bersama dengan Dr. Benedict Francis selaku pakar psikiatrik dari Jabatan Perubatan Psikologi PP UM. Selamat datang doktor dan terima kasih bersama kami pada hari ini. Dan kita juga bersama dengan Encik Mahmud ataupun Tuan Mahmud Jumaat selaku peguam bela dan peguam cara Hikmat Guam. Selamat datang Tuan ya. Okey. Kita nak mulakan perbincangan kita hari ini tentang kes yang tular di media sosial baru-baru ini, dan saya kira apabila berlakunya kes sebegini, bila seorang pelakon remaja ini berani berkongsi tentang apa yang pernah berlaku dalam kehidupannya satu ketika dahulu, ini juga mungkin kita boleh kaitkan dengan satu ketika dahulu apa yang pernah Oprah Winfrey juga kongsikan kepada dunia tentang apa yang berlaku dalam kehidupannya. Perkara yang telah pun berlaku belasan ataupun lama dahulu. Bila bercakap soal undang-undang dan juga psikologi, dari segi undang-undangnya, jika perkara begini, gangguan seksual berlaku pada seseorang individu itu yang bukan ketika ini, telah pun berlaku satu ketika dahulu, bolehkah kes sebagai itu dilaporkan kepada pihak berkuasa, Tuan? Baik, okey. Terima kasih, Fiza. Dalam kes melibatkan jenayah ni, dia tak ada limitasi masa. Okay. You kes boleh berlaku 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dulu, apatah lagi kes-kes yang melibatkan sumbang mahram. Saya jelaskan sedikit berkenaan dengan sumbang mahram ni. Kebiasaannya kes sumbang mahram ni, dia kalau berlakunya kes, dia tidaknya berlaku sekali dan terus orang tersebut akan buat report. Jarang berlaku. Mengikutkan pengalaman saya, majoriti kes kalau berlakunya sumbang mahram,
kes tersebut akan dipendam, disembunyikan, akan mengambil satu masa yang mana akan berlakunya satu turning point. Di mana tiba-tiba kanak-kanak tersebut membuat laporan kepada guru kaunseling misalnya, ataupun terlanjur dan mengandung. Waktu itulah di mana ianya tersebar, terbuka, dan bila cek-cek balik, kalau kita tengok tren-tren kita sekarang, kalau kes melibatkan semua mahram, tidak pernah lagi kes yang semua mahram yang hanya satu pertuduhan saja. Dia akan melibatkan banyak pertuduhan. Dan di mana akhirnya orang tersebut akan dikenakan satu hukuman yang sangat berat disebabkan pertuduhan yang banyak telah berlaku. Ini bermaksud telah banyak berlaku insiden dan mengambil masa yang selama untuk ianya terkeluar dan tersebar. Kerana itulah dalam kes jenayah, terutama sekali dalam apa-apa kes seksual, memang tiada limitasi masa. Dan mereka pada bila-bila masa, walaupun dah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mereka masih mempunyai hak untuk membuat laporan di balai polis. Okey, baik. Dan tiada ada limitasi masa. Mungkin tuan juga boleh tekankan di sini yang gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak ini adalah mereka berumur 18 tahun ke bawah. Betul ataupun correct. Saya salah? Correct. Betul. Correct. Okey, baik. Dan kita nak terus tanya kepada Dr. Benedict. Bila kita sebagai individu bercakap mengenai kanak-kanak, pastinya kita nak memberikan mereka satu persekitaran yang sangat selamat. Tetapi bila sesuatu sebegini berlaku, ia pastinya ada impak terhadap kanak-kanak tersebut yang mungkin buat masa sekarang, kalau benda ini berlaku masa sekarang, ia tidak memberikan impak sekarang. Tapi satu tahun, dua tahun, tiga tahun, berpuluhan tahun pun ada orang masih lagi mempunyai impak itu. Jadi doktor, apakah kesan-kesan psikologinya terhadap seorang kanak-kanak itu yang mengalami gangguan seksual ataupun penderaan seksual juga? Okay. Terima kasih atas soalan itu. Actually, terdapat banyak sangat impak psikologi ke atas seseorang dewasa dan juga kanak-kanak sekiranya telah mengalami gangguan seksual semasa kanak-kanak. In fact, kebanyakan pesakit dewasa yang saya tengok yang mempunyai ketak seimbangan emosi telah mempunyai history of trauma semasa mereka berada di zaman kanak-kanak, sama ada trauma itu trauma seksual ataupun trauma fizikal ataupun trauma dari segi emosi. Jadi apa yang boleh berlaku adalah of course kemurungan. Ini sangat-sangat lazim saya tengok di dalam klinik saya. Satu lagi adalah anxiety dan juga post-traumatic stress disorder. Jadi apa maksud post-traumatic stress disorder ini? Adakah ini sekadar stress saja? So actually tidak. Post-traumatic stress disorder ini adalah suatu stres yang agak kompleks. So ini melibatkan imbasan memory-memory yang lama, akan ada komponen kemurungan juga. Mereka akan rasa ada mempunyai banyak fikiran yang negatif. Mereka akan cuba untuk tidak berdepan dengan orang ramai, juga termasuk dengan keluarga mereka. Dan mereka juga akan mempunyai banyak-banyak aspek yang negatif. Misalnya fikiran nak cederakan diri sendiri, cubaan bunuh diri. Yang ini pun saya lazim tengok di klinik saya. Okay, dan apa juga yang berlaku, kadang-kadang mereka ada mimpi ngeri juga berkaitan dengan trauma ini. Dan disebabkan oleh semua trauma yang telah berlangsung selama ini, mereka rasa sangat confused. Macam mana mereka nak ceritakan ini kepada orang dewasa yang akan percayakan mereka. Selepas ini kita nak tanya kepada doktor, bagaimana kesan trauma ini boleh memberi impak yang sangat besar, bukan saja pada ketika itu, tapi sehingga puluhan tahun yang akan datang, sehingga mungkin merubah landscape kehidupan mereka apabila mereka dewasa kelak. Betul. Dan kurangnya kepercayaan kepada individu yang lain. Betul. Berbalik kepada apa yang Tuan Mahmud kongsikan tadi tentang bahawa perkara ini masih jenayah, tidak ada limitasi masanya. Ada kaitannya dengan apa yang doktor katakan tadi, yang itu tentang imbasan memori lama. Mungkin imbasan-imbasan ini ditambah pula dengan anxiety, dengan trauma dan juga PTSD yang dialami oleh seseorang itu, membuatkan kadang-kadang seseorang individu itu untuk takut untuk bangkit atau bangun untuk mengadu perkara ini. Kadang-kadang antara perkara lain yang membuatkan mereka takut adalah dari segi pembuktian. Bila kita nak pergi report kepada pihak berkuasa ataupun nak jumpa peguam dan sebagainya, dia kata, itu dah berlaku 15 tahun dulu, 10 tahun dulu. Adakah boleh dibuktikan apatah lagi jika ia membabitkan tentang jenayah seksual ini? Bagaimana kita boleh bantu mereka, Tuan Mahmud? Baik, dia begini. Ini mungkin ramai yang tidak tahu. Kes yang melibatkan jenayah seksual di bawah Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017. Ini adalah satu akta yang baru yang mana di bawah seksyen
18, you tidak perlu membuktikan bahawa wujudnya keterangan material yang lain untuk menyokong keterangan saksi kanak-kanak ni untuk mensabitkan kesalahan. Okay. Ah, so ia meningkatkan dari segi pendakwaan untuk memudahkan kerja mereka mensabitkan kesalahan prima facie ke atas pihak kesalahan ini. So oleh itu, apa yang perlu kita bersiap sedia adalah untuk memastikan kanak-kanak ini steady. Kerana apabila mahkamah dia melihat kanak-kanak ini dah datang ke mahkamah, mahkamah akan bagi kredit dari segi keberanian. Okay. Kerana bukan mudah untuk kanak-kanak ini dibantu dengan keluarga dan juga masyarakat, mungkin dari sekolah, untuk datang ke balai polis memberi keterangan dan pemeriksaan di hospital untuk mendapatkan bukti-bukti bahawa wujudnya, contohlah macam kes rogol. Tapi dalam kes cabul adalah sukar untuk kita mendapatkan saksi mata ataupun sebarang keterangan material yang lain. So apabila pihak kanak-kanak ini memberi keterangan dengan pihak IO konsisten dan pihak pendakwa raya melihat ini adalah satu kes yang kuat untuk dituduh, sampai je saja di mahkamah, mahkamah dah bagi kredit dah. Dia kata okey, kanak-kanak ni steady, berani. So bila dah sampai di mahkamah, mahkamah akan tengok pula dari segi pemeriksaan balas daripada peguam bela mewakili pihak OKT, orang kena tuduh. So dia tengok pemeriksaan tu steady, strong witness. So tanpa memerlukan keterangan material yang lain di bawah Seksyen 18, kanak-kanak itu cukup, keterangan kanak-kanak itu cukup untuk mensabitkan kesalahan ke atas pihak pelaku tersebut. Kerana sebelum ini, tanpa ada Seksyen 18 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 ini, kita hanya ada satu seksyen, 133A Akta Keterangan. Yang mana seksyen tersebut mewajibkan wujud satu keterangan material lain untuk menyokong. Tetapi selepas itu, dengan adanya seksyen yang baru ini, keterangan material lain tidak perlu untuk mensabitkan kesalahan ke atas pelaku tersebut. Okey, baik tuan. Tapi dalam situasi di mana seorang individu atau kanak-kanak ini setelah dah membuat laporan tetapi masih tidak berani untuk tampil ke mahkamah, kan? Dalam situasi ini, macam mana boleh kes ini diteruskan? Kalau memang tak berani, tak ada keberanian, sebab kalau pergi mahkamah harus bersemuka dan seperti doktor kata, mungkin ada imbasan-imbasan insiden yang berlaku itu. Dia tak nak trigger point tu, kan? Jadi situasi macam ni, bagaimana boleh kita bantu kanak-kanak tu? Baik, dia begini. Kita kena maklumkan dan jelaskan kepada orang ramai. Sekiranya kanak-kanak ini, dia ada protection sebelum dan selepas tuduhan dibuat. Macam contohnya sebelum, the moment je laporan polis dia buat, dan kanak-kanak tu sebut, mungkin JKM akan masuk campur dan akan ada pegawai pelindung akan ambil, akan letakkan satu tempat yang selamat. Sehingga ada, kalau contohnya ada ibu dia masih ada, dia tinggal dengan ibu ataupun dengan keluarga terdekat, dan mereka akan dibawa untuk memberi keterangan kepada pihak polis. Selepas pertuduhan pula dibuat, waktu mereka memberi keterangan, keterangan tersebut pada yang sekarang dah canggih, mereka menggunakan video, rakaman video. So maknanya kanak-kanak tersebut akan diletempatkan di dalam satu bilik dan menggunakan video, dan pihak peguam bela bagi pihak OKT akan membuat pemeriksaan balas, dan juga pihak pendakwa raya akan membuat pemeriksaan utama dan juga untuk re-examination di tempat yang lain, supaya mereka kanak-kanak tidak boleh bersemuka dengan pelaku tersebut. Mereka dilindungi. Mereka akan dilindungi. Keywordnya adalah dilindungi. Kita berbalik kepada apa yang doktor katakan tadi. Bukan senang untuk kita membuka ataupun cuba untuk meyakinkan individu yang pernah dikasari secara seksual dan sebagainya ini untuk membuka minda ataupun diri mereka untuk bercerita tentang perkara ini. Apatah lagi jika mereka ini diperlakukan jenayah seksual ini oleh orang yang paling mereka percaya. Contohnya, mungkin oleh bapa mereka, abang, sepupu, orang yang paling mereka percaya. Justeru sukar kadang-kadang untuk mereka meluahkan ataupun menceritakan perkara ini, doktor. Ada juga dalam kes-kes terpencil mungkin yang pernah saya baca melalui pembacaan, ada yang mengatakan mereka pernah kongsikan kepada ahli keluarga terdekat yang lain, tapi mereka ini dianggap sebagai penipu, tak betul. Dan ada juga individu yang mengatakan, tak payahlah, nanti macam mana kita nak makan, tak ada tempat perlindungan dan sebagainya. Bagaimana, doktor, kita nak bantu mereka ini? Mungkin ramai dalam kalangan penonton kita ini mengalami masalah yang sama, ataupun ada dalam kalangan ibu ataupun sesiapa sahaja yang mengetahui ada orang di sekeliling mereka mengalami masalah ini, tapi tak tahu macam mana nak bantu mereka dari sudut psikologinya. Betul. Betul, Fiza. And saya pun setuju. Actually, perkara ini sangat-sangat lazim kita temui. So, secara psikologi, bila saya tengok seorang pesakit dalam
klinik saya, pertama, the first thing I do is untuk memberi mereka lebih banyak confidence supaya mereka boleh meluahkan perasaan dengan saya, and also memberi mereka confidence supaya boleh bercerita. Dan saya tengok confidence itu yang sangat kurang. Mereka fikir orang lain takkan percaya sama mereka. Lebih-lebih lagi bila mereka berada dalam keluarga mereka sendiri, bila mereka nak cerita tentang apa yang berlaku dengan mak mereka misalnya. Mak pun sangat takut dengan ayah misalnya. If you look at the statistics, pendera utama atau dalam bahasa Inggeris kita panggil primary abuser is usually the father, ayah. Dan yang kedua adalah ayah tiri. That is the statistics. So dalam sesuatu keluarga yang kurang harmoni, di mana ayah misalnya melakukan penderaan tersebut ataupun gangguan seksual tersebut, kanak-kanak ini hanya boleh berpaling kepada mak dia, dan mak juga biasanya sangat takut dengan ayah. Dia pun akan lebih cenderung untuk melindungi ayah dan akan cuba dan akan memandang enteng komplain atau meluahan dari anak-anak mereka. Jadi apa saya buat in my clinic adalah untuk memberi confidence, memberi sokongan kepada kanak-kanak ini dan juga ahli keluarga mereka. Misalnya mak, kalau mak yang datang sendiri, saya akan berikan confidence. I will say to them, ini adalah ruangan yang selamat. Please feel free to share your thoughts. Dan saya juga akan bagi mereka linkages kepada NGO-NGO yang juga memberi sokongan kepada golongan yang menjadi mangsa kepada gangguan seksual ini. Sebagai contoh, Yayasan Chowkit adalah salah satu NGO yang beri sokongan kepada golongan ini. Jadi saya akan bagi mereka peluang untuk juga mengadakan kontak dengan NGO-NGO ini. Okay. Tadi Tuan Mahmud ada katakan perlindungan. Doktor katakan ruang yang selamat. Ini sangat penting untuk kita membantu mereka ini yang mungkin mengalami trauma, ketakutan, PTSD dan sebagainya. Tapi dalam keadaan hari ini juga ada juga dalam kalangan ibu bapa, ahli keluarga yang mengalami masalah seperti ini, Sugi, mereka takut dengan aib. Contohnya, bila mereka nak berkongsi tentang perkara ini, ada pula orang-orang di sekeliling mereka yang mengatakan, jangan cerita. Ini aib yang tak perlu dikongsikan. Masih relevan ataupun tidak sebenarnya kalau kita nak katakan tentang luahan perasaan ini, kerana dia tak tahu mana sumber nak pergi ni, tapi dia kaitkan pula dengan aib yang perlu dijaga. Relevan ataupun tidak sebenarnya, Tuan? Okay, dia begini tau. Sebab tu saya, even dalam saya punya Facebook sendiri, saya tekankan bahawa kita kena faham perbezaan between aib dan jenayah. Contohnya lah, contohnya kanak-kanak dekat sekolah maklum kan, kata ayah dia kencing dalam seluar ke contohnya. Itu aib. Tapi kalau dia ceritakan ayah dia melakukan satu benda yang tidak baik yang bertentangan dengan undang-undang, yang merupakan satu jenayah, itu adalah jenayah. Dan kita tak boleh mengatakan ia satu aib. Kerana kalau yang saya khuatir dia begini. Kalau bila kanak-kanak, macam mana doktor maklumkan tadi, kalau kanak-kanak ni, diorang ni tersepit tau. Diorang ni duduk tengah-tengah dan diorang tak ada pengalaman benda ni. Dan pada masa yang sama, kita kena faham yang sex predator ni pula, dia akan manipulate. Dia akan manipulate, dia akan cakap benda ni mungkin akan, dia kata benda ni normal. Ataupun nombor dua, dia akan benda ni aib, fitnah. Ataupun nombor tiga, mungkin kanak-kanak ni dia tak ada kemampuan. Mungkin ni kanak-kanak OKU. So, bila benda ni berlaku, that's why kes sumpah marah ni akan ambil masa yang lama untuk dia faham. Bila benda ni, contohnya macam kalau kita dapat satu maklumat macam ni, sebab tu di bawah Seksyen 19, dia adalah satu kewajipan tau. Sebenarnya untuk orang luar. Ini bukan dulu sebawah dekat bawah akta kanak-kanak, hanya di bawah Seksyen 27, 28 dan 29, hanya ibu apa, iaitu keluarga, pengasuh dan juga doktor yang wajib memberi maklumat kepada pihak pihak berkuasa. Tetapi di bawah Seksyen baru, Seksyen 19 ni, kalau kita dapat maklumat, tanggungjawab kita untuk membuat laporan polis. Kerana atau tidak, kita akan dikenakan hukuman paling hukuman sehingga RM5,000 denda. So, bila benda ni berlaku,
you jangan kata aib dekat kanak-kanak tu ataupun apa secara jua platform yang dia guna pun kita jangan terus kecam tau sebab kenyataan kita ini mungkin memberi maklumat kepada orang-orang di belakang dia. Orang-orang di belakang dia, oh betul lah macam mana kawan aku cakap, betul lah macam mana ayah aku cakap, betul lah macam mana mak aku cakap, benda ni aib, benda ni fitnah, benda ni memalukan keluarga. Jangan kongsi. Jangan kongsi. Jangan lapor. So bila berjadi macam tu, saya dan orang-orang yang yang alert ni, yang orang prihatin ni, kita marah. Kita kata kalau kita dapat peluang macam ni, kes macam ni, saya boleh katakan mungkin 10% je. Dari yang 1,300 yang tengah dalam PDRM punya dalam statistik, itu mungkin berapa peratus je daripada keadaan sebenar yang berlaku, saya percaya. Ramai lagi yang boleh kita bantu. Ramai lagi yang kita boleh bantu. Daripada perkongsian, banyak juga kalau kita baca di media sosial, ramai juga yang mula bangun berani untuk berkongsi bahawa mereka juga mengalami masalah yang sama. Dan keberanian itu bukan mudah untuk mereka dapatkan. Ini dan ini berbalik kepada apa yang doktor katakan tadi. Kita nak memberikan mereka ruang yang selamat, nak mendapatkan keyakinan mereka untuk berkongsi apa yang berlaku. Jadi reaksi kita sebagai seorang pendengar itu pun amatlah penting. Jadi doktor, kalau seseorang itu, kanak-kanak, okay, tampil ke hadapan dan mungkin berkongsi apa yang berlaku, katakan tampil kepada ibu ataupun bapa, tidak kira lah kan jantina, berkata yang okey saya mendapati ada uncle ni sentuh saya di sini, dia tak betul, dia cium saya macam ni. Bagaimana sepatutnya seorang ibu atau ayah ataupun sesiapa pun yang mendengar itu memberikan reaksi mereka? So yang paling penting adalah saya akan menunjukkan empathy dan saya dapati fenomena empathy ini sangat-sangat kurang, you know, especially dalam kalangan keluarga. So apabila misalnya sebagai contoh saya pernah ada seorang pesakit, dia ada luahkan kepada saya yang dia pernah dicabul oleh sepupu dia sebenarnya, dan bila dia luahkan pada mak dia, you know, instead of validating the feelings, dia, you know, mak dia marah dia pula. You know, you ni betul ke macam ni? You know, saya rasa tak lah, you know. So bila dapat reaksi tu dari mak sendiri, mak kandung sendiri, impact tu sangat-sangat mendalam. Trauma tu sangat mendalam. So kanak-kanak tu akan fikir, kalau mak saya sendiri pun tak percaya, you know, apatah lagi kalau saya pergi report polis ke ataupun saya nak bagi tahu kawan-kawan ke, you know, lebih-lebih lagi kalau saya nak bagi tahu seorang terapis. Jadi bagi saya empathy itu sangat-sangat penting. So we start with that, dan dengan empathy, dan apabila kita bersetuju dengan pengalaman mereka, when we validate their feelings, mereka rasa lebih yakin. Okey, baik, dan maaf saya mencela doktor. Mungkin doktor dah tekankan yang kita harus lebih empathize lah kan, empathy. Betul. Tapi mungkin dalam situasi kanak-kanak itu sudah pun berusia 13, 14, 15 tahun dan pergi berkongsi dan ibu atau ayah, itulah mak dah cakap, dengarlah cakap, mak tak suka sangat keluar, tak nak dengar ni. Kalau dalam situasi begini, kanak-kanak itu akan rasa memang tak boleh dah, saya dah tak tahu nak luahkan kat sesiapa. Dalam situasi untuk kanak-kanak itu sendiri, apa yang harus mereka buat sebenarnya, doktor? Okey, so our treatment ataupun terapi ini bukan saja difokuskan kepada kanak-kanak saja. Kita juga perlu melibatkan ahli keluarga mereka. So misalnya dalam konteks ini mak. So sekiranya point of contact tu mak sakit, saya akan libatkan mak juga. Jadi saya akan bagi counselling pada mak. Okey, kenapa mak tak nak mengaku yang kanak-kanak telah mengalami gangguan seksual ini? Sebab kanak-kanak mereka bergantung kepada seseorang dewasa dalam dalam keluarga mereka. So kita kena empower golongan dewasa dalam keluarga mereka supaya mengambil tindakan. Sekiranya ibu bapa ataupun ahli keluarga yang lain harus bertindak sebagai pelindung dalam membantu anak-anak ini yang mungkin mengalami masalah sebegini. Dan kadang-kadang kalau dulu-dulu orang cakap jangan jadi jaga tepi kain orang, jangan jadi Kak Nam and whatnot, tetapi sebenarnya dalam zaman hari ini ada ketikanya kita perlu jadi Kak Nam yang prihatin. Dalam kes-kes sebegini kita perlu melaporkan kepada pihak berkuasa. Dalam masa yang singkat ini mungkin banyak juga yang tak dapat kita nak kongsikan, tetapi bila berlakunya perkara sebegini, seperti apa yang Tuan Mahmud katakan tadi, sebelum kita start tadi pun kita berbual dengan doktor, ada kes yang doktor handle ambil masa 5 ataupun 6 tahun, ada kes-kes yang dirujuk atas kes medical baru tahu bahawa berlakunya kes jenayah seksual ataupun subah mahram sebegini. Bermakna ia banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita tetapi tidak dilaporkan. Kalau seorang individu, seorang anak
ataupun sesiapa sahaja yang merasakan bahawa mereka diperlakukan sebegini. Contohnya seperti kes yang turun di media sosial 2 hari lepas tentang seorang individu yang dah besar ni, dia baru tahu apa yang berlaku pada zaman kanak-kanaknya itu adalah perkara yang salah. Betul. Apabila dia diajak untuk melihat pornografi bersama dengan pembantu rumahnya ketika itu. Lepas dah besar baru tahu benda itu salah. Ini mungkin banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita kerana anak kecil ini dia beranggapan bahawa ahli keluarga, ibu bapa adalah idola mereka, orang yang paling mereka percayai. Kalau perkara ini berlaku sekarang ataupun 10 tahun yang lepas, jika mereka sedar tentang perkara ini tuan, kepada siapa yang harus mereka perlu dapatkan bantuan dan membawa kes ini sebenarnya? Yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali ya, saya cadangkan bergantung kepada umur pihak tersebut. Kalau dia masih bersekolah, saya cadangkan dia untuk pertama sekali rujuk pada orang yang paling terdekat, keluarga dia yang boleh dipercayai. Sekiranya tidak ada tindakan yang diambil, mungkin dia pergi another step. Dia pergi kepada guru kaunseling dia. Guru kaunseling dia pula, saya percaya mesti akan ambil tindakan. Kalau tiada juga ambil tindakan, mungkin dia boleh mendapatkan bantuan daripada sepupu-sepupu dia, keluarga-keluarga dia ke ataupun orang luar untuk memberikan satu jalan yang paling terbaik. Contohnya orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tu. Contoh kepada kaunselor. Dan kaunselor tersebut selalunya mereka akan bawa mereka ke balai polis. Budak-budak kanak-kanak ni ke balai polis untuk mengambil tindakan. Sebab kita khawatir, kita kena faham bukan semua orang ada kemampuan untuk berfikir bila dalam keadaan begini. Mereka akan reflect respon berbeza antara satu sama lain. Sebab tu kalau kita menerima berita begini, jangan terus kecam. Jangan terus kita membuat pertuduhan ataupun kita menjatuhkan, demoralize dia punya effort tu. Because it's not easy, I'm telling you. Because nak dapat keberanian dia untuk nak meluahkan tu, itu memang akan mengambil satu usaha yang saya katakan memang sukar untuk dia. Bukan untuk sehari. Bukan sehari. Dan masing-masing ada cara untuk mereka tampil ke hadapan trauma. Mereka adalah apa yang mereka rasai. Dan mungkin di penghujung ini juga doktor boleh kongsikan kan, doktor, kita sebagai masyarakat, orang kata kebenarannya adalah kita menilai orang. Kita sangat judgmental dan mungkin ini juga menjadi sukar bagi seseorang tampil ke hadapan dan menyuarakan apa yang berlaku. Tapi yang penting adalah kita mendidik anak-anak kecil juga cara sentuhan. Tidak kisahlah cara sentuhan seorang bapa, abang, sepupu, siapa-siapa, tapi mungkin dalam keluarga sendiri kita tidak mendidik anak-anak kita. Jadi sedikit pesanan daripada doktor bagi mereka yang sedang menonton sekarang ni. Kena ada batasnya. Betul, betul. Jadi persepsi batasan ini sangat-sangat penting. So kalau kalau kami melihat ataupun kalau kita melihat di keluarga-keluarga barat, kita tengok mereka sangat particular, you know. Mereka tidak akan benarkan sembarangan orang untuk sentuh anak mereka. Dan juga dalam kalangan keluarga mereka sendiri, you cannot just go and touch their child. Jadi saya rasa di Malaysia kita perlu amalkan ini juga. Sangat kerap kita tengok bila kita pergi ke family gathering, you know, kita punya sepupu, uncle, auntie semua akan datang peluk, cium, you know, sentuh sini, sentuh sana. Of course, niat mereka tu mungkin baik. Tetapi dalam kalangan niat yang baik ni ada juga niat yang kurang baik. Betul. Jadi saya rasa sebagai suatu standard ataupun benchmark, batasan ini perlu ada dan it needs to be defined. Okay. You know, supaya tidak akan berlaku sebarang isu. Kita jangan terlalu membiasakan perkara yang tak sepatutnya berlaku. Itu mungkin boleh menimbulkan pelbagai perkara yang tidak elok di kemudian hari. Sekali lagi mungkin tuan boleh rumuskan tentang kalau berlakunya perkara sebegini, kepada siapa harus mereka perlu mendapatkan bantuan dan laporan bagaimana yang harus mereka lakukan. Baik. Saya cadangkanlah kepada mana-mana mangsa di luar sana, you all kena percayalah. Kena mula start percaya your surrounding dan cuba mengambil langkah kerana benda ni dia takkan stop. The moment you membiarkan benda ini berlarutan, dia akan jadi worse and worse and worse and worse. Kerana sex predator ni, mereka ni, dia tidak akan mengambil kesempatan dekat orang yang agresif, yang orang yang ada keberanian. Tapi yang orang yang yang takut-takut ni, dia akan mengambil kesempatan ke atas mereka. So cadangan saya, sekiranya orang yang terdekat pun tidak ambil, tak boleh ambil kesempatan, tak boleh bantu, cari orang di luar, contohnya guru dan kaunselor-kaunselor yang ada di luar. InsyaAllah dengan bantuan-bantuan ni, kita akan
berjaya untuk menangani kes-kes sexual abuse ke atas kanak-kanak ini. Okey, baik-baik. Terima kasih. Kami nak ucapkan kepada Dr. Benedict Francis dan juga Tuan Mahmud Jumaat atas perkongsian. Dan ini dia juga talian yang anda boleh hubungi bagi kanak-kanak yang mungkin menjadi mangsa gangguan seksual ataupun penderaan seksual. Ya, talian kasih. Dan kami berharap apa yang dikongsikan hari ini adalah satu... Ya, betul. Isunya adalah sensitif tetapi mungkin juga anda boleh bantu kami dalam menyebarkan info-info ini dan sama-samalah kita jadi masyarakat yang bertanggungjawab, kurangkan sikap menilai orang lain apabila mereka berkongsi kisah mereka. Ya, bila kita bercakap tentang isu yang tabu sebegini, kita harus pecahkan perkara itu, yang mana perkara ini harus dibincangkan, harus dikongsikan, bukan sekadar perbincangan tetapi harus diselesaikan untuk membantu bangsa-bangsa ini. Terima kasih kita ucapkan pada kedua-dua panelis kita pada hari ini dan untuk anda penonton, semoga perbincangan kita hari ini dapat membuka mata minda anda dan memberi kekuatan bagi anda yang mungkin mengalami masalah sebegini dan tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat dan juga keluarga untuk membantu mereka yang teraniaya. Semoga ada manfaatnya perbincangan kita pada hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini, hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan sekarang ni bersama saya bukan seorang tetapi tiga orang tetamu sebenarnya. Ha, adik-adik yang mungkin tengah menonton dah terjerit-jerit ke, mama tu Alif, mama tu Sofia. Ya betul, kita bersama dengan Alif. Hai Alif. Hai, dan Sofia dan juga Encik Luqman Osman selaku pengarah siri animasi Alif dan juga Sofia. Selamat datang Encik Luqman. Yeah. Okey, sangat comel mereka berdua ini. Saya takut saya tak dapat fokus tapi apa pun saya akan cuba fokus. Okey, baik. Encik Luqman, kalau kita lihat di hadapan ini dan mungkin mereka pun tahu yang baru-baru ini telah ada majlis pelancaran siri buku Awesome AR Alif dan Sofia. Jom solat. Jadi mungkin Encik Luqman boleh terus kongsikan mengenai buku ini yang menggunakan teknologi AR. Oh, kita ada buku ni, kita ada siri Awesome Alif dan Sofia. So kita ada buku lelaki dan buku perempuan. Buku ni boleh digunakan oleh kanak-kanak seawal 2 tahunlah. 2 tahun untuk belajar solat. So kita ada integrate teknologi AR dengan buku ni. Okey, baik. Dan bercakap mengenai teknologi AR ni, pastinya mereka pun teruja. Macam mana teknologi AR melalui buku? Macam mana ni? Boleh tunjuk ke? Saya boleh cerita tapi tunjuk lagi senang. Okey, baik. Dia kita ada app kita. App. So, ni macam buku dia kat sini. Okey. Kita just tunjukkan buku, karakter dia keluar macam tu. Okey, baik. Okey. Dan macam mana tercetusnya idea untuk mengeluarkan buku ini, Encik Luqman? Buku ni projek yang dah lama kami try nak develop. So dia punya target dia untuk mengajar budak seawal 2 tahun untuk solat lah. Tapi masalah pasal nak ajar solat ni, first kali kalau kita kasih buku, 2 tahun belum boleh baca. So kita integratekan teknologi AR supaya dia boleh mimik karakter tu. So dengan AR ni dia boleh tengok, dengar. Dan bila dia boleh baca, kemudian dia boleh baca buku. Okey. Dan saya rasa tadi mungkin tak sempat kamera menunjukkan demonstrasi AR tu. Jadi mungkin sekali lagi Encik boleh tunjukkan demonstrasinya dan apa sebenarnya kandungan di dalam buku Jom Solat ni. Okey, kita close up sikit. Okey, ini buku dia. Kalau kita pointkan iPad ni, kita boleh tilt. Dan nampak karakter tu. So saya offkan volume masa ni. So karakter ni boleh bercakap pada ni lah pengguna. So dalam buku ni kita ada semua 13 rukun solat. Setiap rukun solat semua ada interaction macam ni. So dalam buku ni total ada 17 AR sebenarnya. Baik. Dan kalau kita buka buku ni pun sangat interaktif dengan warna-warnanya. Mungkin Encik Luqman boleh berkongsi apa sebenarnya kandungan di dalamnya. Kalau mereka yang tidak menggunakan teknologi AR ni, mereka hanya ingin menggunakan bukunya secara fizikal, apa sebenarnya kandungan di dalamnya? Okey, kandungan ni kami mengajar budak seawal 2 tahun untuk solat lah. So kami asingkan buku lelaki dan buku perempuan. So lelaki dia design, kita design macam komik sikit. So dia lebih menarik kepada kanak-kanak lelaki lah. Yang perempuan kita buat design macam diary. Nampak perbezaan dia. Dan kami cakap buku ni seawal 2 tahun. So quality dia very nice, soft touch. Kita tak ada, kita soft edges saja. So ni sesuai untuk kanak-kanak. Baik. Dan mungkin penonton yang menonton sekarang ini tertanya-tanya di mana boleh mereka mendapatkan buku Jom Solat ni, Encik Luqman?
So buku Jom Solat ni kami baru lancarkan pada 31 Ogos hari itu di Central Market. So buat masa ni kami hanya ada di Shopee, di Awesome Shop. Dan from time to time kami akan buat roadshow lah untuk pergi ke berjumpa dengan peminat kami bersama maskot kami. Baik, baik. Dan harganya berapa ya Encik Lukman? Harga dia RM49 tapi buat masa ni kami jual pada harga pengenalan RM39.90. Okey, baik. Dan kalau mereka dah dapatkan buku ini hanya perlu muat turun aplikasi dan kemudian scan seperti yang Encik Lukman dah tunjukkan tadi dan dapatlah mereka gunakan buku Jom Solat Alif dan Sofia ini. Okey, baik. Dan kalau anda dah dapatkannya, bolehlah anda terus mencuba. Dan terima kasih kami nak ucapkan kepada Encik Lukman Othman. Kami nak ucapkan juga terima kasih kepada Alif. Terima kasih Alif dan terima kasih Sofia. Okey, dan anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Bye-bye. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran pada hari ini. Dan seperti yang telah pun kami katakan tadi, semoga topik pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita juga memainkan peranan yang besar sebenarnya kan Sugi, untuk kalau kita tahulah berlakunya kes-kes begini dalam kalangan ahli keluarga ataupun orang di sekeliling kita, untuk kita laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan berdiam diri dan pastinya bagi mereka yang mengalami gangguan seksual, mengambil masa untuk anda membuka atau berkongsi cerita anda. Tapi kami berharap anda mendapat keberanian itu dan kami semua bersama dengan anda. Baik, dan esok Fiza, awak pastinya awak pernah dengar kan dalam bahasa Inggeris, it takes two to tango, two is better than one. Betul. Tapi kadang-kadang Sugi, ada juga yang berdua tetap rasa sepi. Ini juga mungkin berlaku dalam kalangan individu yang dah pun berumah tangga. Esok hikayat perkahwinan, kami nak kongsikan tentang bagaimana berlakunya berdua ni tapi sepi dan apakah cara untuk kita mengelakkan dan juga mengatasi masalah ini. Macam tu baik, one is better than two lah. Okey, tapi apapun esok perbincangannya, jaga diri di mana jua anda berada dan kami tinggalkan anda dengan One Avenue Band. Assalamualaikum. Bye. Kecewa terhadap dirimu.